Oke Rek, sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Lonjong. Thank you Rek. Lu cicain aja, enggak pakai ini. Berani enggak? Lu ini rotinya ini lu cicah. Ini. Ya. Nah, terus pelan. Ini kan? Ya. Kota Pahlawan, Surabaya. Oke, terangkan gimana? Oke Rek, jadi sekarang saya berada di Kuala Lumpur, tepatnya ada di restoran Ali Maju seperti yang kalian lihat tadi. Dan saya ditemani oleh YouTuber legend yang berasal dari mana ya? Dari Kuala Lumpur juga bukan, dari Perak juga. Sini lagi. Kenapa? Rokok enggak boleh masuk dong. Oh iya. Dekat ya. Nanti kena kuning. Dolarnya kena kuning. Kalau gua enggak. Oh iya, lu kena kuning lu. Iya, tapi sekarang peraturannya itu enggak bisa rokok. Bener. Gua anu, jangan nanti dolar lu kalau start kuning harus setiap upload lu harus ini minta izin. Minta izin sama siapa? YouTube lu ngerekam. Bego lu. Ah itu Ali Maju. Ini enggak pernah mundur ya, maju terus. Seperti nama Ali Maju ya. Ya kan lebih baik kan maju kan daripada mundur kan. Ali mundur. Seperti di samping saya enggak maju malah mundur, dia down gitu kan. Saya juga ikut kecewa sebagai temennya gitu loh. Tapi kita ada masih kita perlu mundur sedikit. Oke. Saya masih ingat terngiangnya dengan kata-kata. Kalau yang namanya sebuah titik pasti ada awal bla 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 bla. Oke siap. Elan gimana? Aku nyerot cok, aku kagak ide cok, aku pusing cok. Tapi aku elok buat reaction lah. Sebab ramai yang komen bang reaction. Iya kan? Semua minta reaction. Iya. Ini udah off record belum? Udah off record belum? Masih record ini? Masih record. Kenapa? Lu ada tambahan lu? Enggak. Gua mau menghujat. Ya enggak apa, lu hujat aja sekalian. Enggak apa-apa. Jadi kepada sesiapa yang tahu channel aku kan, kenapa aku tak upload sebab tu lah, sebab kena ban kan. Kita takut kena ban. Antara benda yang ramai YouTubers takut, copyright. Betul tak, Cak? Benar. Copyright paling-paling kita takut sekali ya. Yang paling aman memang sebuah channel itu konten yang ori seperti Jenzer. Jenzer itu amat ori. Itu dia aman. Bikin sosial eksperimen. Ori kan? Yeah. Mau ngeklaim gimana? Gak bisa, dia bikin sendiri. Kalau kita memang peminatnya lebih banyak karena orang-orang suka reaction. Cuman risiko. Risikonya itu tadi kan klaim copyright, strike gitu-gitu kan. Kalau tiga kali kena klaim, kena ban. Kena ban, hapus channel itu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dapat challenge dari Kailan ya, tapi saya nggak tahu challenge-nya ini seperti apa. Ini gimana sih? Oke, jadi roti canai. Oke, jadi ini bukan challenge dari aku. Ini challenge ini sebenarnya challenge daripada kawan kita juga. Captain Kampret. Captain Kampret, wah ini. Rasanya gue dikerjain nih. Oke, okay, jadi dikerjain nih gue nih. Jadi Captain gimana? Kampret nih minta aku suruh aku buat challenge dekat kau. Okey, jadi ini roti telur. Dekat sana ada roti telur tak? Tak ada. Tak ada, okey. Jadi aku tengok ini adalah roti telur. Okey, dia makan dia dengan kuah dal dan juga kuah kari. Sama sambal sikit. Okey, jadi makan dia kau harus cicah ini, makan. Dengan tangan ya? Ya, tapi, dia ada tapi. Captain Kampret minta aku untuk tambah lagi satu perisa. Ini dia barangnya. Kau tahu? Lihatin dong di kamera. Ini.
Ini apa ini? Ini pedes ini mesti. Ini nama dia budu. Orang Kelantan. Okey, biasa Kelantan budu ni orang-orang Kelantan kalau makan mesti ada budu. Ha. Okey. Budu. Okey, jadi kau buka budu ni, kau taruh sini sikit, makan sambil cicah budu. Ini ada ikannya ni. Iya, dia pati ikan. Dia pati ikan. Rasa ada perasa ikannya. Rasa ikan ya. Okey. Sekarang kau tuang dulu ini, masuk sini dulu, makan sambil cicah budu. Captain Kampretnya suruh. Tapi enggak harus habis ininya kan? Yang penting ininya habis kan? Iya, ini habis. Okay. Ini kalau ada lebih kau bawa balik lah. Rasa aja. Okey. Okey. Sebelum kau buka, aku beritahu. Kalau nak makan ni jangan bau. Kenapa? Harus makan aja. Baunya kayak enak. Baunya agak enggak enak tapi rasanya enak dong. Tapi rasanya enak. Enak banyak kemana? Okey. Ya, enggak apa-apa ya, Bapak. Enggak apa-apa. Ini lu terpaksa apa rela? Ya, sebenarnya tuh gua terpaksa sih, berhubung karena ini challenge, tantangan. Karena apa lu terpaksa? Dari Captain Kampret. Karena apa lu terpaksa? Gua enggak pernah makan ini. Ini apa? Budu. Budu ya. Ini apa? Kalau ini telur okay lah. Yalah. Gua masih beli terima lah. Kalau ini enggak tahu gua. Okay. Berarti ini gimana? Ini gini. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sebelum makan, sedikit ucapan untuk Captain Kampret yang bagi challenge ni dekat kau. Oke, okay, Captain Kampret ya. Awas loh. Pret. Ini kucingnya sudah awas ya. Ini saya akan mencoba challenge dari kamu ya. Ini lu matiin gua nih, beneran nih matiin gua. Nih. Awas. Oke, okay, kau cicah ini dulu, ini biar dulu. Kau kasih rasa ini dulu. Dia tuh enggak suka pedes loh. Ngapain nyuruh gua pers pedes loh? Dia tak kepedas, dia tak kepedas. Gimana rasanya? Biasa aja. Tak ada rasa menyesal. Kok menyesal sih? Oke. Makan sambung. Dia kena habis kalah. Challenge kena habis kalah aja. Ini rasanya lain-lain. Enggak, apanya yang bikin aneh apanya? Nah, kebiasaannya orang-orang banyak yang tak suka budu lah. Tapi ramai juga yang suka budu, weh. Dia antar dalam grup tadi, suruh kau makan budu. Hiya. Saya ditantang. Nah, colek pakai jari pun boleh. 2-3 kata buat Captain Kampret. 2-3 kata buat Captain Kampret. Kapten Kampret, kalau memberi tantangan saya yang lebih ekstrim sekalian. Kalau seperti ini, apa ini? Apa yang ekstrim itu apanya? Pedes enggak? Mungkin baunya enggak enak, iya. Tapi gua untungnya udah dikasih tahu sama Kailan tipsnya untuk makan ini. Tak usah dibau. Usah dibau. Ya udah, enggak gua bau. Dia hantar dalam grup, dia suruh kau makan budu. Aku terus cari budu tadi. Aku pergi ke kedai cari. Tapi anu, ini untuk apa sih sebenarnya? Biasa ini kalau kau makan ayam, makan nasi. Mama saya makan dulu ya. Makan nasi. Mau saya suapin. Okay. Aku mau ngomong. Iya. Okay. Kau makan nasi dengan kadang-kadang ada ayam kan? Okay, jadi ayam tu dia cicah. Itu ayam cicah dengan budu, makan dengan nasi. Kadang dengan ulam. Tapi ini selain sambal budu ya. Ini asli enak, Ren. Serius enak. Enak. Dia ambil hati orang Malaysia kan? Dia memang sedap. Lu mesti gitu tuh. Lu nak ngambil hati orang Malaysia kan? Ngambil hati, gua ambil mati dong. Enggak serius. Ini baru pertama kali saya coba ini ya. Berarti ini dari telur ya? Ada dari telur. Kalau ini?
Kuahnya? Ini kuah ini dal. Dalnya apa kacang ya? Dal macam dal apa? Kacang dal lah. Kacang dal. Kacang. Dia di kacang lah nama Indonesia ya. Cuman kalau lu sebutin dal orang Malaysia pasti tahu. Di kacang. Ini kari tak kata. Oh kari. Kari tahu aku. Nah, kari. Nih. Apanya yang ekstrim tuh apanya Kapten Fred? Nih. Dia makan dengan ikan bakar. Jadi ikan bakar tu ambil cicah sama budu, makan sama nasi. Oh, enak. Pokoknya apa sajalah orang tu. Apa makan ini aja. Ah, mungkin. Eh, masin tu. Bang, efeknya apa sih kalau ini? Kalau makan hospital. Oh, jadilah. Hospital kan, kalau enggak hospital gua berani. Kalau enggak kalau hospital ya, gua berani. Kata kota pahlawan. Surabaya kota pahlawan. Wani. Jiwa harus pahlawan. Ini satu botol pahlawan. Saya bukan kota pahlawan, saya orang Jombang. Iya. Saya orang Jombang. Aduh. Pacaranmu makin selama makin sikit. Jadi ininya harus habis dulu daripada ini. Oke, cica itu. Lu mau enggak ini? Hah? Lu mau enggak? Enggak. Kenapa? Aku suka. Yang ini suka. Aku suka. Lu cica ini aja enggak pakai ini. Berani enggak? Lu ini rotinya ini lu cica. Ini. Ya. Nah, terus lu telan. Ini kan? Lu cica ini aja enggak pakai ini. Berani enggak? Lu ini rotinya ini lu cica. Ini. Ya. Nah, terus lu telan. Ini kan? Ya. Yeah. Kota Pahlawan, Surabaya. Oke, terangkan gimana rasanya? Terangkan gimana rasanya? Ini ada tak balik ni. Okey, dia dah bilas. Gimana rasanya? Okey, gimana rasanya? Ternyata di balik-balik berasa ternyata. Tapi dia okey. Rasanya berdosa ya. Kayak. Dia tuh ditutupin botol selama satu minggu terus kita makan masuk kelihatan mati. tapi ini tuh sebenarnya pati ikan. Gua kira cuman gitu aja rasanya, ternyata ketika dibalik-balik itu ya itu rasanya benar-benar berasa. Tapi kalau makan dengan nasi tak rasanya, kalau makan dengan nasi orang dari Asia bukan. Gimana? Nyerang? Gua aja, orang Malaysia nggak demen makan. Saya pun tak suka. Gua makan cincalok ya, bisa makan. Saya kalau makan cincalok. Kalau beli, tapi aku makan. Aku nggak makan budu. Hah? Aku nggak makan budu. Kenapa? Tak, aku memang makan. Cuma lu makan? Tak, aku memang makan. Iya, makan. Aku tahu, merasa dia masin kan? Iya. Ini nanti giliran lu yang makan ya? Giliran lu yang makan ya, Jan? Aku mau makan. Aku nggak makan itu. Masih ikan. Tapi kayaknya... Aku masih. Hati-hati lo sama orang Kelantan lo. Ini makanan orang Kelantan ini. Iya kan, kita kan masih katanya disuruh review jujur. Kalau terlalu banyak itu kayak... Itu maknanya dia kau pernah rasa air kencing. Baunya. Tak, tapi aku gak suka makan masin-masin. Kalau aku gak suka makan masin-masin. Oke aja. Aku rasa Captain Kampret suruh kau cicah ini saja tadi, Jak. Lu bisa ngabisin gak ini? Yang ini? Ah. Ini gua bisa. Yang ini. Apa ini? Budu ya? Budu. Budu ini dari ikan asli dari Kelantan. Terus terang, saya sebagai orang Indonesia yang pertama ngicipin,
agak terasa aneh di mulut saya, jadi maaf sebelumnya saya menyerah. Oke, 1 hingga 5 berapa bintang? 3. 3. Kalau untuk sedikit-sedikit gini enggak masalah. Nah, sedikit-sedikit. Nah, ini enggak masalah. Terima kasih untuk Kapten Sanpret ya untuk challenge-nya. Akhirnya saya challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.